ready to the countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para guru, para ibu bapa dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTube dengan usaha sama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma selama-lamanya akan terus percuma. Untuk memberkati perjalanan kelas kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita membuka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya, pada malam ini kita berjumpa lagi di alam maya ataupun secara langsung melalui pelantar YouTube untuk mengikuti kelas Ustazah Ruhaizah, daripada Ustazah Ruhaizah bersama-sama dengan kita pada malam ini. Cuba lihat yang berada di konti bersama dengan saya, semuanya ceria-ceria. Apa khabar agaknya semua anak-anak yang berada di ruangan chatting ataupun di ruangan live chat? Kami di konti, alhamdulillah, semuanya sihat indahnya. Semuanya dalam keadaan sihat. Saya mengharapkan ya murid-murid yang berada di ruangan live chat juga sihat ya dan dapat bersama dengan kita pada malam ini sehingga ke hujung siaran. Okey, saya perhatikan yang ada komen bersama dengan kita. Iqbal Mukri, Muhammad Iqbal, Nur Aisyah Azlan, Khairun Nisa. Okay, kita ada siapa lagi? Syafana, Muhammad Syazwan, Ruby, Iris, Mia. Okey. Akilah Patricia, Muhammad Arham dan sebagainya itu yang memberikan salam ya. Ustazah jawab secara pukal semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebagaimana yang Ustazah bagi tahu tadi, pada malam ini kita bersiaran dari channel Ustazah Ruhaizah ya. Nama sebenar beliau ialah Ustazah Ruhaizah binti Muhammad Suhur ya. Tengok tu, senyum dah, bersedia dah nak mengajar awak semua ya. Tu dia. Ustazah Ruhaizah ya, merupakan seorang guru ataupun tenaga pengajar dari SK Bandar Seri Putra, Bangi, Selangor. Dan pada malam ini ya, tak lain dapat, tak bukan ya, kita akan belajar subjeknya pendidikan Islam lah. Okey, dengan tajuknya Perelokkan Tajwidmu. Okey, selain daripada saya dan Ustazah Ruhaizah, kita ada lagi yang bersama di konti di bawah sekali tu. Ha, mungkin kamu dah lama kan tak nampak mukanya muncul di kaca. Kalau kata sekarang ni kat di kaca laptop kamu, di kaca telefon kamu lah kan. Okey. Itu dia Ustazah Syahzatul Fakriah ya, binti Syaharani dari SK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Malam ini bertindak sebagai pemerhati. Apa khabar Ustazah Syahzah? Alhamdulillah, baik ya. Mesti memang dah lama sangat dekat tak berjumpa kan? Itulah, tak ada permintaan okay. Malam ni, jadi kita tak bawa lah Cik Cactus. Yeah, nanti tu boleh kita masa kerjakan Cik Cactus, insyaAllah. Betul-betul. Ramai yang rindukan Cik Cactus tu. Okay, seterusnya kita ada Cik Tangan Sotong kita. Itu dia Ustazah Anisah binti Muhammad. Anisah binti Ahmad. Tapi teringat dekat suami dia pula. Okay, Anisah binti Ahmad ya, dari SK Tanah Merah Pendang Kedah. Okay, boleh nampak Ustazah Anisah pada malam ini. Apa khabar Ustazah Anisah? Alhamdulillah, sihat. Yang paling sihat sekali ialah mic semuanya kan. Sudah tidak ada dengung-dengung, eko-eko di belakang. Teringat kelas Ustazah Anisah sebelum ni kan. Saya dan Ustazah Anisah orang kata terpaksa pas mic.
dia bercakap, saya tutup. Ustazah Anisa, saya bercakap, Ustazah Anisa tutup sebab ada gangguan ya, dari segi teknikal. Okey, alhamdulillah pada malam ini semuanya dalam keadaan baik. Kita tak ada nak pas-pas mic dah malam ni ya. Okey, semua berjalan lancar ya, insya-Allah. Okey, dan saya pula Ustazah Umi Juma dari SK Pusat Dungan Terengganu sebagai moderator pada malam ini. Dan sebagai moderator macam biasalah, saya akan pesan kepada semua yang berada di ruangan lacak sana, tolong pastikan ya kepada yang nak menulis pada ruangan komen, sebab tak semua ni menulis. Ada yang pandang saja kan. Sebab tu kita tengok mata memandang tu banyak, tapi yang menulis orang yang sama. Sebab ada orang tak suka tulis. Kepada yang suka menulis, okay, tulislah yang baik-baik sahaja ya. Dan juga menggunakan profil yang bersesuaian ya, terutama ketika naik konti kan, orang semua memandang je kan. Okay, jadi sebelum tu saya nak ingatkan dululah ya, layarilah portal Akademi YouTuber untuk mendapatkan segala info yang menarik. Sekarang ni lebih mudah, di hujung jari kita ada aplikasi daripada Akademi YouTuber ya. Aplikasi, saya tengok kat belakang kami ada aplikasi Akademi YouTuber. Di sana ada pelbagai yang disediakan ya. Pastikan kepada yang belum install lagi, cari dekat Play Store, kemudian install lah apps ya. Apps IU ni untuk memudahkan kamu mencari maklumat yang terdapat di Akademi YouTuber. Seterusnya, untuk kelas kita pada malam ini, kredit disediakan sebanyak 3 kredit. Okey, untuk mendapatkan kredit tersebut, kamu kena mengikuti kelas ini sehingga ke akhirnya. Sebab saya akan berikan kod kepada anda semua secara berperingkat, dan kamu kena kumpulkan. Ingat, kumpulkan saja, catat dekat kertas ataupun buku catatan masing-masing, tapi jangan tulis pada ruangan komen ya. Okey, kod akan diberi, jadi kamu kena catat, kumpul. Kemudian link untuk claim akan diberikan di hujung siaran ya. Kepada yang belum ada email e-didik, sebab apa nak claim mata kredit memerlukan email e-didik, nak isi borang untuk dapatkan sijil mesti ada email e-didik. Kamu boleh dapatkan email e-didik ataupun kalau kamu ada email MOE My Guru ataupun Jawi, kamu boleh menggunakan email yang sedia ada. saya perit tekak pula ya. Okay, maafkan saya kejap ya. Okay, sebelum tu ya, sebelum saya serahkan, yang saya nak sebutkan yang paling penting sekali ialah, okay, sepanjang-panjang kelas ni berlangsung ya, saya lihat mata yang memandang masih belum mencukupi. Okay, mungkin kita akan berikan peluang kepada Ustazah Rohaizah mulakan pengajaran dahulu, baru saya berikan kod ataupun pecahan kod yang pertama. Kerana nampaknya mata tu sikit sangat kan. Ustazah Anisa, dah berapa sekarang ni Ustazah Anisa? 31. 31. Okey, rasanya dah cukup ke untuk dapatkan kod? Nasib baik ya, masuk ramai-ramai. Kalau tak cukup lagi, sila share dulu. Ha, share dulu kelas Ustazah Rohaizah pada malam ini. 31 tu sikit sebenarnya berbanding dengan yang ada ID EDD ya. Beribu-ribu. Okey. Okey, jadi share dulu sesambil tu kan. Okey, saya akan berikan pecahan kod yang pertama untuk malam ini. Okey, bersedia semua untuk mencatat pecahan kod kita yang pertama bermula dengan huruf A dan nombornya ialah nombor 8. Ha, belajar mengira. Ada 8 jari ya, 8 jari. Okey. Dah. Semua dah dapat catat ah. Ha? Semua dah dapat catat. Ingat, jangan catat pada ruangan lacak. Okey. Ustazah Umi Juma catat siap. Bukan tak sihat. Sihat. Cuma baru bangun tidur, terlelap kejap tadi kan. Dia jadi macam ni lah. Jadi kurang bermaya sikit lah. Okey, tak apa. InsyaAllah akan lebih bermaya lah. Lepas ni akan lebih ceria lah lepas ni ya. Okey, saya serahkan kelas kita kepada Ustazah Rohaizah ya untuk mengemudikannya. Okey, dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Kepada anda semua, semoga bahagia. Aceh, Assalamualaikum. Okay. Terima kasih kepada Ustazah Umi Juma. Ha, tengok dia mula dah bersemut. Cewah bersemut. Itulah Ustazah punya masalah ni, tak tahu macam mana nak atasi. Semoga bertemu jalan penyelesaian. Alhamdulillah, cewa-cewa Ustazah Yus. Tahniah Ustazah Yus dan Cik Kaktus. Wow, bersiaran di Didik TV hari ni. Tahniah, semoga bertambah medium untuk kita menyebarkan ya ilmu insya Allah. Itu yang sebut Cik Kaktus tadi tu sebenarnya kan, nak bagi apa ni, korang ingat Cik Kaktus tu bermula dari mana? Ya, JKJ kan. Alhamdulillah. Tahniah-tahniah Ustazah, Ustazah di JKJ yang memperkenalkan Cik Kaktus dan owner dia. Cik. Cik Speki tu ha. Sebelah sini. Tak nak nak. Jangan-jangan kita tak bawa Cik Kaktus ni. Nanti dia minta dia tak bawa keluar ni. Cik Kaktus dah tu. Dia pergi travel dengan dengan Ustazah Yus pagi tadi. Dia penat agaknya. Pendak dia bagi dia tidur, bagi dia rehat dah. Okey, Ustazah Nisa boleh naikkan slide sebabnya geram betul tengok bersemut-semut. Ha kan, okey. Jadi insyaAllah anak-anak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang memberi salam. Ustazah doakan semoga, terima kasih Iqbal Mukri, tak adalah sedap mana ya. Bolehlah cari makan. Cewa. Ya. Terima kasih memberi sokongan kepada kelas Ustazah pada malam ini. Dan Ustazah harap kamu juga diberikan kesihatan. Juga asatizah di atas konti ini diberikan kesihatan yang baik ya, untuk meneruskan aktiviti menuntut ilmu, beribadah ya. Menuntut ilmu sebagai satu ibadah ya. Menuntut ilmu, bekerja, belajar dan seumpamanya lillahi ta'ala. Okey. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6 ya. Okey, tajuk dia. Ha, tajuk dia nanti dulu. Letih Cik Kaktus. Ya, bagi rehat kan. Okey, jadi inilah ahli konti kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Umi Juma selaku moderator, Ustazah Syaza selaku pemerhati, Ustazah Anissa tangan sotong kita, dan ni Ustazah sendiri, Ustazah Ruhaiza selaku presenter pada malam ini ya. Jadi harap kamu dapatlah melawat ya, bukan kami berempat je, nak tengok lagi tak? Belum sampai lagi. Okey, ni siapa saya? Okey, Ustazah diberi nama Ruhaiza binti Muhammad Suhur. Ustazah berasal dari Kampung Kundang, Banting, Selangor. Siapa yang selalu pergi Morib ke Bagan Lalang ke, dekatlah dengan kampung Ustazah ni. Ataupun pergi Kancung Darat beli beli kerepek. Kat situlah dia, lubuk kerepek. Boleh pergi ya. Boleh singgah-singgah. Okey, Ustazah mendapat ikhtisas KPLI SR Sekolah Rendah Pendidikan Islam di IPDA, Institute Perguruan Darul Aman Jitra Kedah. Kemudian sekarang mengajar dan berkhidmat di SK Bandar Seri Putra. Ha, comel kan Ustazah Yus? Semua comel. Alhamdulillah. Nak konvo lah katakan. Okey. Jadi itu Ustazah punya username Telegram ya. Nanti kamu akan perlukan dia untuk key in kredit. Ni yang Ustazah kata. Selain kami 4 orang, ada lagi ramai. Nak kata beribu-ribu lemon tu membongak sangat kan? Tak adalah membongak. Okey, adalah dalam dekat 60 orang ataupun lebih. Ya, kami di Akademi Pendidikan Islam, Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah di Akademi YouTuber, diketuai oleh Ustazah Nurul Haiza binti Zakaria dari SK Sungai Kertas, Batu Kif, Gombak ya. Okey, dan ni sekali satu lagi. Tu yang saya kata dekat 60 ke lebih 60 kan. Okey, inilah dia. Anak-anak pergilah melawat ya.
Belajar agama, belajar mengaji, macam-macam ustaz-ustaz, ustaz-ustazah ni ada. Kalau Ustaz Hafiz ni dia pandai menyanyi suara sedap. Siapa lagi ya? Ni ustaz. Ay, ramailah yang pandai ajar kuat. Ui, Masya Allah kan? Pergilah. Mana nak cari diorang tu? Kat sini pun senang nak cari. Pergi je, scan je sini kan? Playlist Pendidikan Islam, nanti jumpalah. Video-video mereka. Dan yang paling senang di atas apa? Ni di hujung jari je. Ni dia. Tak apa siapa yang lambat tu. Okey ya. Ini lagi mudah. Nak cari apa? Ustazah Anissa, Ustazah Anissa ada sini. Ustazah Raiza, Ustazah Raiza ada sini. Siapa lagi ada? Ustazah Azlin. Ni Ustazah Azlin. Ni semua ni Ustazah agama ada kat sini ya. Ramai. Tapi kat sini semua ada, bukan agama saja. Dari prasekolah sehinggalah pra-university. Jadi ajak semua orang, kawan-kawan, kenalan, tak kenal pun tak apa. Suruh je diorang. Yang korang nak tak ni apps yang terbaik ni? Kan? Macam masuk bakul angkat sendiri. Tapi tak apa, kita nak promote ilmu. Masuk bakul angkat sendiri ke, naik lift, masuk lift, tekan lift ke. Tak apa. Yang penting kita nak sebarkan ilmu, kita tamatkan pahala. Ya Khairul Nisa, terima kasih. Ya. Share-sharekan, jumpa kawan bagi, jumpa kawan bagi. Okey, jadi insyaAllah anak-anak, mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkati perjalanan menuntut ilmu kita pada malam ini. Kita tanda tangan dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah-Mu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Okey murid-murid, kita dah doa, mari kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi saya harap hari ini kamu fokus dan kita nak memperbaiki sebagaimana tajuk, perelokkan tajwidmu. Kita nak memperbaiki bacaan Al-Quran kita dari masa ke semasa. Jadi di akhir pembelajaran saya harap kamu semua dapat apa? Yang pertama, mengaplikasikan hukum tajwid ikhfa hakiki. Minggu lepas kita dah belajar iqlab. Minggu ni kita belajar ihfa hakiki dalam bacaan Al-Quran kita. Dan yang kedua, pertama aplikasi. Maknanya jumpa je, oh ni ihfa. Kemudian amalkan bacaan yang mengandungi hukum ihfa hakiki dalam kehidupan harian. Okey, kita amalkan. Kita dah belajar, kita tahu amal. Kalau kita belajar tahu tapi tak amalkan, lama-lama akan hilang. Sebagaimana pokok yang tidak, apa, ilmu yang tidak diamalkan seperti pokok yang tidak berbuah. Okey, sempat lagi. Ustazah baru nak mula ni. Okey, ini tajuk kita. Hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Hukum Nun Sakinah. Minggu lepas pun Ustazah dah terangkan dah. Hukum Nun Sakinah dan Tanwin ni, Nun Mati dan Tanwin. Dia ada empat kan? Dia terbahagi kepada empat. Ustazah ulang sekali lagi. Yang pertama iklab. Yang kedua izhar khalqi. Yang ketiga idgham. Yang keempat ni lah dia. Ikhfa hakiki. Semuanya ni dia berkait. Nun mati dan tanwin. Jadi kena ingat tu. Nun mati dan tanwin ni ada empat. Okey. Mari kita lihat apakah, okey anak-anak, untuk yang ada, yang anak-anak yang ada buku teks tahun 6 boleh rujuk ke muka surat 39. Buku teks tahun 6. Okey, muka surat 39. Okey, fakiki. Okey. Tanwin. Tanwin nun syaddah. Nun syaddah. Betul ke tanwin nun syaddah? Bukan. Tanwin tu dia dom fathatain atau kasrotain atau dommatain. Kalau nun syaddah tu, nun syaddah. Dia kata nun syaddah. Kalau nun syaddah tu nun, dia ada syaddah yang macam W tu. Tu syaddah. Ini tanwin adalah
Mari kita tengok. Okey. Nun syadah dengan mim syadah itu yang lain. Tak termasuk dalam hukum lima. Biasa tanwin dengan nun mati ni kita panggil hukum lima kan. Sebab idrom terbagi pada dua kan. Idrom al-wunah. Dia maknanya dia masuk dalam idrom lah. Kalau sebab tu kita bagi kata empat. Sebab ikhlab satu, izhar satu. Izhar pun ada halqi, ada syafawi kan. Tapi yang kita bahagikan tu gitulah. Nak senang ingatnya. Gitu. Ya. Okey. Ikhfa' hakiki apa dia? Anak-anak, iaitu nun mati atau nun mati atau tanwin ya, bertemu dengan salah satu daripada huruf ini. Apa dia? Ada berapa anak-anak? Cuba teka. Tulis. Sementara Ustazah keluarkan satu-satu ni. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, da, ta, za. Tak apa-apa nyanyi Ustazah ni kan? Kalau Cik Kaktus nyanyi tu comel sikit. Fa, qaf, kaf. Pandai. Dia kata 15. Ramai yang kata 15. Betul. Ada 15 huruf. Ingat. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Ingat. Ada 15 semuanya huruf ikhfa hakiki. Ha, ni semua pandai dah ni. Tanwin atau nun mati bertemu dengan ikhfa hakiki. Ya, betul. Ingat ya. Itulah dia ikhfa hakiki. Ha, ni apa pula ni? Info. Apa infonya? Cara bacaan ikhfa hakiki. Macam mana nak baca? Ha, disembunyikan huruf nun yang mati itu atau tanwin dengan sifat antara izhar dan idgham. Apa sifat izhar? Siapa tahu? Apa sifat izhar? Tulis. Apa pula sifat idgham? Siapa tahu? Mari tulis. Okay, dah ada, Ustazah. Maksudnya dia kata menyembunyikan. Tetapi Ustazah, soalan Ustazah ialah apa dia sifat izhar tu? Izhar tu dia, cara bacaan dia ialah jelas. Ha, kan? Jelas kan? Terang, jelas dan nyata. Sementara idgham, idgham macam mana? Ding-ding-ding. Memasukkan. Memasukkan bacaan di macam gitulah. Jadi dia antara sifat antara izhar dan idgham. Mari kita tengok nanti contoh dia. Dan kekalkan dengung dengan kadar dua harkat. Yang ni selalu anak-anak kalau baca, dia tak dengungkan. Dua harkat ni dengung ni ya. Ada lampau sampai lima harkat dia dengung. Lebih pun tak boleh. Kurang pun jangan. Kenapa panjang sangat dengungnya? Kita pun teka. Ke sambil dengung tu sambil memikir perkataan seterusnya apa nak sebut. Boleh jadi. Kan? Jadinya nak tahu macam mana dua harkat tu? Tet-tet. Macam gitu je kan? Tet-tet. Janganlah sambil baca bunyi tet-tet dalam hati je. Ataupun gerakkan jari kita. Kalau enam pun gitulah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tu enam harkat. Kita gerak. Gerak secara. Itu dia punya tips untuk mendapatkan dua harkat paling senang lah. Kalau siapa yang ikut Al-Baghdadi tu dia ketuk dua kali. Dia ketuk dua kali. Macam gitulah. Kalau kita baca Iqra pun, Ustazah kalau ajar tu dia akan tekan lama sikit. Kalau laju, kalau tak ada ni kita pun jalan gitu je kan. Kalau panjang kita lama sikit. Gitu. Okay, mari kita tengok contohnya apabila nun mati atau tanwin ataupun salah satu daripadanya ya. Okay, bertemu dengan huruf. Okay, contoh yang ni huruf shin. Kat sini ada dua dan kaf. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa amin. Kum ayyastaqim. Okey? Boleh?
Kalau Zazah tersilap, bagi tahu ya. Okey, ini Nun mati, tapi di dalam rasam Uthmani dalam Al-Quran kita, Nun yang sakinah ni, Nun mati ini tidak diletakkan tanda macam yang Ustazah letak kat sini ni. Okey. Ni Ustazah letak sebab kita nak tahu dia ni sebenarnya Nun mati. Tetapi di dalam Al-Quran tidak diletakkan. Nun mati ni tidak ditulis. Dia kosong je. Nun sahaja. Okey? Boleh anak-anak? Okey. Liman sya'a minkum. Okey, boleh? Ingat, Nun mati bertemu dengan Shin. Kalau Nun mati bertemu dengan Ya, ikhfa' ke? Ha, jangan pening. Ingat 15. Kalau Ya, no. Tolak tepi. Ya tu ialah siapa tahu tulis. Okey, Zazah baca. Ni contoh yang kedua. Contoh yang kedua dengan bertemu dengan huruf Zha. Okey, betul Muhammad. Arham idgham. Ya, idgham pandai. Semua hebat. Ya. Ustazah memang suka. Anak-anak sekarang ni hebat tajwid. Sebab Ustazah tengok anak Ustazah pun, ya Allah, boleh dapat mumtaz. Umi dia dulu nak dapat jahit payahnya. Umi siap kena cubik dengan Ustazah, kan. Tapi anak-anak Ustazah, alhamdulillah, anak-anak sekarang dia mudah, alhamdulillah, ya. Jaga pemakanan. Diperkenalkan daripada awal, kan, daripada tahun 1. Ya. Alhamdulillah. Ustazah dulu memang terbaik. Rasa memang, ya Allah, tajwid paling susah. Kalau Ustazah nak masuk kelas tajwid tu, takutnya selalu kena berdiri atas kursi. Tapi sekarang alhamdulillah berkat kesungguhan cikgu-cikgu, Ustazah-Ustazah, Ustaz mengajar Ustazah kecil-kecil dulu, kan. Alhamdulillah, terima kasih cikgu-cikgu, Ustazah-Ustazah yang mengajar semua. Semoga Allah memberkati, kan. Zaman kita dulu, Tok Guru mengaji. Kalau saya kak, Tok Guru mengaji lah, garang. Total. Kita mengaji kat bawah, dia pantau dari atas. Dalam rumah kita mengaji kat bangsal. Tengok dari atas, dia duduk je dekat pintu. Kan. Tak perlu nak sound apa. Kecut perut. Itulah kisah-kisah kita dulu, kan. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, ikhfa hakiki bertemu. Apa dia? Hukum yang bertemu dengan huruf Zha. Zha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alal ara'iki yanzurun. Rotan kot tepi, kata Alfa Danish. Ya. Okey, anak-anak ingat tu. Kot tepi, kot tengah. Dia ada satu lagi. Dia cubit kecil, kan. Dia cubit kat mana? Kat bawah ni. Dekat paha. Kat perut. Perut tu bini. Pusing lagi siap. Ya, memang kenangan sungguhlah. Tapi itulah yang menjadikan kita ingat sampai sekarang, insyaAllah, ya. Alhamdulillah. Okay, seterusnya. Kalau kena tu zaman tak sama. Tak ada nak bagi tahu mak ayah, sebab kalau bagi tahu tambah lagi. Okay, seterusnya. Kalau bertemu dengan huruf sad, macam mana? Minta Ustazah Syazah lah pula baca. Penat pula Ustazah banyak gelak. Okay, Ustazah. Okay. Birihin sorin atiyah. Masya Allah. Boleh anak-anak, ya? Terima kasih Ustazah Syazah. Tanwin ini kasrotain bertemu dengan sod. Yang pertama tadi Nun mati bertemu Shin. Nun mati bertemu kaf, faham dan jelas. Alhamdulillah, Auni Arisha, semoga terpahat kukuh di ingatan, ya. Kemudian Nun mati bertemu dengan Zul. Dan seterusnya, mari kita tengok. Apa ni, bersedia? Siapa yang tak lengkap lagi, bersedia? Kita nak naik konti sekejap lagi, okey? Nak dengar anak-anak pula baca, ya. Semoga bacaan kita menjadi lebih baik, insyaAllah. Okey, bertemu Nun mati atau Tanwin bertemu dengan Dot dan Fa. Okey, kita minta Ustazah Umi Jumal lah pula baca. Harap dapat dah tengok dengan betul lah ni baris ni. Oh, dia merah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fazidahu azaban di'afan finnar.
Alhamdulillah. Azaban tanwin. Tanwin ya. Tanwin bertemu dengan dot. Dan tanwin fathatain bertemu dengan fa. Kemudian ha, cuba yang bertemu dengan ta ni kita minta tangan sotong kita pula. Dia senyum je kat bawah tu. Dia yeah, jelas tu. Merah dengan purple kan? Ha, ya. Yeah. Merah dengan biru. Tengok macam tu lah. Okay. Okay. Asyap perbesar kan? Tak nampak. Perbesar kan? Perbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Lari pula dah. Okay. Wa mizajuhu min tasnim. Ha, apa bertemu dengan apa tu Zaza? Nun mati bertemu dengan huruf ta. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Okey, dia cuma ada nun syadda. Idgham birunnah ada nun syadda. Okey, rubi-rubi ya. Okey, dan yang terakhir, contoh yang terakhir ialah faman syaa dzakara. Okey, faman syaa dzakara. Nun mati bertemu dengan syin. Nun syaddah. Bukan nun syaddah rubi-rubi. Nun rubi-rubi ni nama apa tadi? Tak ada sedia ada kenalkan tadi. Minta maaf ya. Dia bukan nun syaddah. Nun mati. Nun sakinah. Sakinah. Nun mati. Maksudnya kita keliru antara sakinah dengan syaddah tu. Ya. Yeah. Syaddah tu yang W tu. Sakinah ni mati. Ni tanda dia. Orang Terengganu kata nun sabdu. Okay ya. Okay, bagus semua. Okay, jom. The Night County. Okay, Suzan Nisa okay, boleh share. Sementara menunggu saya nak apa ni berikan pecahan kod yang kedua. Okay, murid-murid sila catat ya. Pecahan kod kita yang kedua ialah nombor 9. Sembilan. Tis'ah ya. Tis'atun. Okay. Sembilan. Tis'atun sembilan. Syaratun. Zaman-zaman kita dulu kalau untuk apa ni semua nun mati ke, hukum nun mati ke, tanwin ke kan ada dia punya ringkasannya kan. Contoh macam untuk idrom kita ada idrom al-gunah yauman. Ya waw bimun kan. Macam tu. Kalau apa ni untuk yang kita belajar ni kan ifat hakiki kita ada satu jizah fadda kopasik bopozin syazin. Nak mudah ingat. Ramai yang masih ajar macam tu kan. Rasanya budak-budak ni pun, murid-murid ni pun ada yang tahu ni. Itu zaman dulu lah punya ajaran. Okay, ada dah. Jom. Okey, kita ada tempat yang pertama sekali. Lama tak tengok tempat. Waalaikumsalam. Tempat kesihatan. Sihat. Alhamdulillah. Okey, tempat. Cuba baca ayat ini dan bagi tahu ustazah yang manakah hukum bacaan ikhfa hakiki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Okey. Yang mana satu cempaka? Cari yang ada tanda tanwin. Nun mati atau tanwin. Cari kat mana ada. Bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Yang mana satukah hurufnya? Tanwin bertemu dengan huruf ta. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Mari kita tengok betul tak jawapan cempaka tu. Teng. Benda lain pula yang turun. Okay. Apa ni? Dia pergi kat mana ni? Ada Zaza punya. Ni. Dia lambat. Dia lambat. Setting, setting tak tukar. Sebenarnya dah tukar dah. Okay, cempaka. Betul ke? Itu yang cempaka masukkan tadi? Betul tak? Yeah. Kalau disukai kan, satu tu je ada tanwin. Dia kena cari yang banyak tanwin sebenarnya. Bagi keliru.
Yeah, ada nanti. Okey, tanya sepaka. Sepaka terbaik. Okay, ha, semoga bacaan terus baik cemerlang ya. Bye Cempaka, jumpa lagi. Assalamualaikum. Komen pun sama, ada yang tulis Tanwin bertemu dengan huruf ta. Okay. Ha, ya, tahniah. Ha. Semua ya, bagus. Okey, kita Auni. Ada Auni Arisha. Waalaikumsalam Auni. Okey, cuba Auni baca yang ni. Mudahnya dapat ayat. Itulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amma man sakulat mawazinuhu. Panjang baca amatnya. Cuba ulang sekali lagi. Sekali lagi. Kurangkan sikit panjang dia tu. Mat tu dua harokat je. Fa'amma man sakulat mawazinuhu. Ya, bagus. Okay, manakah? Manakah ikhfa? Nun mati bertemu dengan huruf sa. Ya, nun mati bertemu dengan huruf ta. Betul tak? Tengok. Sakulat. Ya Allah, contoh ni lambat dia jatuh. Terima kasih. Okey, betul sempat. Cuba Auni. Auni nanti Auni berlatih. Hilang dah. Tak apa, bagi tahu je. Dia dengar berlatih. Kan sebab effort ni di antara jelas dan dengung. Jadi nampak Auni tadi macam dia jelas sedikit. Dengung tu macam kurang sikit. Jadi maksud bagi lidah kita tu antara langit dengan gigi. Ya, langit dengan lebah. Dia jangan menyentuh langit, jangan menyentuh gigi. Dia berada di tengah. Ataupun kalau sebut dengung ni kan, biar telinga kita kalau kita naik tempat tinggi berdengung macam mana? Yeah. Ha, betul. Dia dah bersedia. Bila kita sebut kita dah bersedia nak sebut tu kan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Khairun Nisa. Okay, Khairun Nisa. Bila baca Khairun Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal malaku. Ma dua harakat. Ma dua harakat. Semula. Wa tuhibbu. Wa tuhibbunal malaku. Nal malahu ban jamma. Okey. Sudah tu bacaan. Ha, yang manakah ikhfa hakiki? Tanwin bertemu dengan huruf jim. Okey. Talian hayat dia. Terima kasih ayah. Terima kasih. Terbaik. Oh, ini pun Zaza tersilap dia punya ni. Okey. Betul Khairun Nisa. Tahniah. Lancarkan bacaan, hari-hari baca ayah ada tu insyaAllah ya. Terbaik anak soleh pintar. Tahniah. Jumpa lagi Khairun Nisa. Ya, terima kasih. Bye. Okey, okay. Seterusnya kita ada. Assalamualaikum. Dah tak tengok. Alamak, tak ada lah. Tak ada telinga. Tak nyala juga. Okey, Firzana. Silakan, Firzana. Saya selenaran zatalahab. Semula. Sekali lagi. Saya selenaran zatalahab. Dia off mic. Kurang. Naronza. Naronza. Kita punya lidah tu dia bukan ron. So, lidah jangan menyentuh langit. Jangan menyentuh langit. Yeah. Mana ikhfa hakikinya? Tanwin bertemu huruf za. Yeah. Zal. Huruf zal. Okey, mari kita tengok. Ya, naronza.
Ah, ni baru betul tengok tadi tu dia punya setting dia lari-lari ke laut dalam. Dekat tempat lain. Okay. Tanya Firzana. Cantik. Jumpa lagi insya-Allah. Firzana, Firzana nanti berikan sort dia. Sort dia betul sikit. Ya, yeah, tebal ketebalan sort tu. Sort ya? Tu macam tebal kan, sikit macam urut sin dari sebelumnya. Dia okay. Selalu salam. Itu dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari terus. Oh. Okey, Wasim. Wasim sedia dah nak baca? Dah trademark Wasim dah, tak ada orang lah yang bagi salam macam tu. Wasim tu. Azhar bagi yang mudah aje lah Wasim ni. Ha, cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sekali lagi. Sekali lagi, sekali lagi Wasim. Qad aflaha man zakkaha. Dengar sikit lagi. Wah, kenyang apa bubur tu. Zakaha. Dengar tu. Dan mati bertemu dengan huruf man, Wasim. Man, ambil kat situ je. Ambil dekat man tu. Ambil dekat man. Baca. Man zakaha. Man zakaha. Lembutkan lagi dah tu. Okey, ha, mana? Mana bacaan ikhfa hakiki tu? Ha, huruf apa? Nun bertemu dengan Zai. Betul. Pandai. Nun bertemu dengan Zai, betul ke? Nun mati bertemu dengan Zai. Zai. Tahniah Wasim. Betul. Lancarkan lagi bacaan hari-hari baca Al-Quran ya Wasim, insya-Allah. Ya, kecil lagi ni terkukuk. Kecil lagi tapi dia rajin macam cempaka. Okey Wasim, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi Wasim. Assalamualaikum. Bersedia untuk kuis ya? Mari kita tengok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Lama tak jumpa. Comel malam ni. Tadi memang comel tapi ekstra comel malam ni. Kita nak pergi berjalan ke apa ni? Tak, di rumah je. Tak, di rumah saja. Dia dah pergi jalan dah. Kat Melaka je dia dah pusing dah kat situ. Dah banyak tempat dah jalan. Habis dah Melaka dia explore. Okay, ayat untuk Arfa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الإنسان ما لها ما شاء الله ما شاء الله. Tak puas hati ayat sikit sangat dia kata. Itulah kata. Sikit kan. Tapi tak apalah. Betuah betul lah kita malam ni. Okey Arfa, yang manakah ikhfa hakiki? Nun bertemu dengan sin. Nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Ya, di ruangan chat pun ramai yang tulis nun mati bertemu dengan sin. Tahniah. Sedap suara Arfa kan Harunisa? Wow kata cempaka. Okey tahniah Arfa, teruskan. Semoga menjadi cerita satu hari. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbi. Terima kasih. Terima kasih. Doa kata satu ni. InsyaAllah. Bitaufiq wan najah. Ya. Okey. Ada lagi tak? Merdu kan suara? Alisha betul. Semua orang pun boleh sebenarnya. Latih-latih. Okey, assalamualaikum Syafana. Waalaikumsalam Ustazah. Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Senang je. Bunyi apa tu? Okey, ni ayat ayat untuk Syafana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil
Khannasi. Khannas. Matikan. Okey, semula sekali lagi. Sekali lagi. Dia macam ada bunyi leweh awal. Kita kat leweh-leweh. Min syarril waswasil khannas. Ha, okey. Baik. Ya, yeah. Yang manakah ikhfa hakiki? Huruf apa bertemu huruf apa, Syafana? Tanwin ada dekat situ. Ada ke tanwin? Nun mati bertemu dengan shin. Ha? Dengan? Huruf-huruf. Nun mati bertemu dengan shin. Shin, ya. Yeah. Ha, muncung ke sini pun. Shin, ha, gitu. Okey, ya. Syafana, tengok. Betul ke tak? Ya, yeah, betul. Nun mati bertemu dengan Shin. Ha, tanya okay, Syafana. Terima kasih, Saza. Ya, sama. Bye. Ya, saya. Dekat-dekat, apa ni, perkataan ni kan ada khonas. Kat situ kan ada nun syaddah. Tunjukkan. Ha, itulah dia syaddah kan. Okay, ya, ni nun syaddah. Khonas. Okay. Bacaan dia, ya. Bangun juga dua harokat. Tapi ini nun syaddah dengan mim syaddah dua harokat juga. Ya. Yeah. Okay. Cuma hurufnya bertemu dengan huruf yang berbeza-beza. Ini nunnya hidup. Ya, nunnya ada dua sebenarnya. Ya, ada dua. Okey, Nur Salsabila. Assalamualaikum. Oh, dia pendek sangat ni. Kita bagi yang panjang sikit. Okey. Alah, tak adalah panjang tau. Okey, Salsabila. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talahin mandud. Siapa nak tanya? Salsabila ni umur berapa ni? Darjah 6. Darjah 6? Nampak macam sekolah menengah. Ya. Yeah. Matang. Alhamdulillah. Nampak matang. Kan? Okey. Apakah dia ikhfa Syafiq Syahar Hakiki tu? Salsabila. Tanwin ya, bertemu tanwin dengan Nun mati bertemu dengan bat. Ah, itulah baru nak tanya. Betul ke tanwin bertemu dengan mim? Ha, kan? Ha, jangan terkeliru. Walaupun dia tanwin, tapi mim itu bukan huruf ikhfa. Ya, yeah, betul. Okey, mari kita tengok. Nun mati bertemu dengan bat. Betul ke tidak? Ya, yeah, betul sekali Salsabila. Tahniah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, tanwin bertemu dengan mim tu dia dah jadi yang yauman tadi. Idrom. Yeah. Idrom ya. Okey. Iqbal Mukri. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal sihat? Iqbal jangan malukan orang. Sihat. Okey. Bacaan ayat untuk Iqbal, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Tabaq. Cuba sekali lagi, Iqbal, sekali lagi. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Okey. Cuba bagi tahu Ustazah mana dekat yang ikhfa dia tu. Ikhfa hakiki Numati, dia mana? Numati bertemu dengan to. Okey, cuba sebut cuba baca yang tu je. Bermula dengan an. An tabaq. An tabaq. Okey. Terbaik Iqbal. An tabaq. Okey, nun mati bertemu dengan to. Okey, semoga Iqbal Mukri diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah ke akhir hayatnya. Ha ya. Yeah. Sehingga kita bertemu di syurga insya-Allah Iqbal ya, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Iqbal. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ha, ada lagi tak? Jeng jeng. Tak muncul lagi, tak muncul. Ada seorang lagi tak? Kamera.
Sorang lagi dah kita main. Ah, siapa tak buka? Siapa tak buka kamera memang kita tak naikkan. Teruskan saja. Okey, jom. So inilah dia bacaan seterusnya. Alam yajid kayatiman fa'awa. Tanwin bertemu dengan fa. Okey, seterusnya. Fiha kutubun qayyimah. Ada Iqbal, sikit lagi. Nak habis dah. Tanwin dhammatain bertemu dengan huruf qaf. Okey. Ara'aita in kana 'alal huda. Okey, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Okey, dah habis pun. Jadi, rumusannya ialah bagaimana cara untuk mendapatkan bunyi dengung ikhfa hakiki yang betul, iaitu dengan melakukannya secara talaqqi musyafahah. Kena ada orang yang dengar bacaan kita. Macam ustazah sendiri pun masih belajar lagi. Sebab walau kadang-kadang kita betul, kadang-kadang kita salah. Ya, dalam kita nak mempraktikkan, nak mengamalkan tu kadang-kadang berlaku juga kesilapan. Jadi kita nak kena orang dengar bacaan kita. Ya. Talaqqi musyafahah. Namanya pun boleh sekarang ni kan. Kita boleh video call. Ya, okay, sangat. Tak payah keluar. Buka aja Google Meet ke, video call ke. WhatsApp call ke kan. Ataupun voice call kan dekat WhatsApp. Telegram call lagi kan sekarang dah ada boleh. Sangat mudah. Okey. Anak-anak semua. Atau tak nak saja. Yap. Itu je lah dia punya. Ya. Jadi bacaan dia. Nah, kalau kita tengok, Ustazah pun tengok dalam buku-buku juga, mudahnya belajar tajwid by Mami Happy ni. Mami Happy. Mana pula pergilah Raizah. Mami Happy. Sama pula buku kita. Ya, yes, buku yang sangat mudah. Buku yang sangat mudah untuk dirujuk. Dia, maka cara bacaannya adalah samar-samar. Samar-samar dan dengung dua harkat. InsyaAllah. Saya yakin anak-anak dah dapat. Cuma kita nak praktikkan aja dalam bacaan kita sehari-hari. InsyaAllah. Okey. Jom kita kuis. Dah sedia semua? Dah sedia? Mari Ustazah Anissa. Cepat, cepat. Kilang batik kata saya pun ada buku tu. Ini dari tahun jari lepas anda. Punya ni kan. Kawan-kawan duk promote-promote kan. Satu sekolah ni. Okey, sementara okay, kita menunggu lah. Kita boleh share kod yang seterusnya. Okey, pecahan kod yang seterusnya ialah kosong. Kosong. Okay, jadi kita berhutang satu lagi kod ya. Kod yang terakhir kita tunggu di akhir siaran nanti. Okey. Okey, semua dah bersedia dah. Tepat dengan jari masing-masing. Nang je, 10 soalan je. Okay. Okay, Ustazah Anissa. Link dah ada. Screen pun dah ada, dah share. Boleh okay, dah ada dekat ruangan chatting tersebut ya. Link, masuk cepat-cepat ya. Supaya kita dapat habiskan dalam masa yang ditetapkan. Ya, yeah, okay. Betul. Okay, belum nampak lagi ni. Kosong lagi ni. Jom. Ha, ada tu. Baru ada bunyi. Tentu dia tak ada, terus masuk. Terus berdentum-dentum. Letup-letup. Letup-letup dia masuk. Jangan hilang kita punya screen dah. kalau Queen Reza dia main bakar screen kita. Kesian kat kita. Nak habis terbakar. Azhar pun tak nampak. Cik now. Okay, ada lagi nak masuk? Cepat. Macam nak baca tadi lah. 20. Cepat. Lagi. Kita target 30. Cepat. Ya. Yeah. Sikit je lagi. 8 lagi nak 30. Tujuh lagi. Tujuh lagi. 6. 5 lagi. 5 lagi. Yeay. Quiz kata kebal. 30 kita start. Ya. Jom. 4 lagi. 4. Jom. Cepat lagi. Saya nak cantik. Nak kata mencepatkan.
Okey, 30. Okey, mari kita bismillahirrahmanirrahim dengan bismillah. Nyanyi pula kan. Okey, jom kita mula. Eh, kan dia pergi mana ni? Kenapa the end? Tak ada mula the end dah. Kenapa Zaza pergi end pula? Aduh, kejap. Tak apa, ambil semula link. Tutup start dulu. Link baru. Tak sama yang link. Anak-anak minta maaf. Kenapa Zaza punya ni jadi gini, tak tahu. Kenapa Zaza tekan ni tadi? Terus game over. Terkejut kita. Kita tekan, nak tekan dan game over. Okay, link baru Zaza. Link baru. Ataupun kalau Zaza tak bagi link terus je. Joinmyquizzes.com. Tap terus 376-7708. Yep. Minta maaf anak-anak. Ya Allah Zaza. Kalau nak kena menaik pula. Ada dah link tu. Main. Masuk semula minta maaf. Apa berlaku. Salah tekan ke Zaza? Terkejut kita. Tak pasti. Tadi rasa Zazah dah tekan start. Start dah kan? Saya nampak tadi Zazah pergi ke tekan button start tu. Tak apa, kita tengok sekali lagi. Jadi ke tidak. Tak apa. Kita cuba. Betul Akilah. Betul. Ujian. Kalau Pira Abdi kata cobaan. Okey, sikit lagi. Okey, jom Zazah. 30. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, takutnya Zazah nak tekan je merah. Oren. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. Berlepas. Okey. Anak-anak fokus dulu. Ya. Alamak, F. Siapa F ni tak ada nama? Tak ada nama penuh. Sayang. Ambillah kalau Zaza nak bagi hadiah ni. F ni memang macam mana nak dapat hadiah ni? Cannot. Ya, sekarang berada di atas ialah Ashraf. Diikuti dengan Iqbal, Mukri. Fahim memintas. Rindu. Siapa yang rindu Zaza tu? Wow. Okay, Ashraf memanjat ke tangan kedua. Rindu yang kedua. Fahim masih lagi. Rindu yang kedua. Oh, Salsabila memintas. Rindu. Rindu tak buat hati. Oh, Salsabila telah memotong Fahim. Telah merampas tempat Fahim yang pertama. Oh, Fahim ambil balik. Jangan gaduh. Tak apa. Jawab. Fahim. Meneruskan kecemerlangan di tempat yang pertama diikuti oleh Akilah Patricia, Iqbal Mukri dan Rindu. Oh, Iqbal Mukri. Lepas tahta. Semangat semua nampaknya. Afza. Ya Allah. Akilah Patricia memanjat lagi ke tempat ketiga. Iqbal bertarung dengan Akilah terus melintas. Dia. Oi, peminat Ustazah di konflik. Alamak, cair terus. Macam-macam lah koma ni ya. Memang tadi peminat Cik Gino. Aduh. Okey, Akilah, Iqbal, Syazwan bomba. Hai, siapa yang panggil abang bomba ni? Takut kita. Meriah sungguh anak-anak. Gila dah siap. Syazwan nampaknya. Syazwan bomba. Patutlah dia punya tangga bomba ni. Firzana. Selekoh yang terakhir memintas. Siapakah lagi? Ramai dah siap ni. Dapat kita ada 46 ya, pemain pada malam ni. Semua menjawab dengan jayanya nampaknya. Sebelum pergi tak sampai 40. Okay. Go. Jom kita tamatkan di sini. Okay.
habiskan ini cerita. Okey, habis. Alhamdulillah Dennis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tamatkan ini untuk anak-anak. Okey. Okey, keluar dah leaderboard. Ya. Tahniah. Apa Dennis dan peminat ustazah? Tak berapa nak minat, dah tu dapat ketiga. Aduh. Dia sekarang ni di mana-mana tau peminat ni. Masa kita apa group GMPC kan, peminat ustazah. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Berakhir dengan jayanya. Ha, mana yang salah tu nanti ha, boleh ulang kaji balik. Okey. Ha, tak apa. Salah lain sekarang. Orang ni. Ha, tak sempat habis terkeluar. Ya, tak apa Cempaka. Nanti kita ulang kaji lagi. Semoga kita terus dapat mempraktikkan ha, bacaan kita dengan dengan baik. Eh? InsyaAllah. Okey. Jadi setakat itu dululah kelas kita untuk malam ini. Ustazah doakan. Ustazah ucapkan terima kasih kepada semua asatizah di Konti, anak-anak di luar sana, ibu ayah yang sentiasa memberi galakan kepada anak-anak menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Ha, ya, insyaAllah. Di walaupun kita dah nak bersemuka, PDPR dah tak ada lagi, tapi insyaAllah. Ya, Akademi YouTuber akan terus memberikan. Ya, kalau anak-anak rasa nak ni nak jumpa ustazah-ustazah ke peminat ustazah ke bolehlah ya teruskan bersama dengan Akademi YouTuber. Jadi ustazah mohon maaf sekiranya ada kesilapan ya, terlanjur kata, terkecikkan hati ya, jadi macam palau ke, cewah palau bahasa budak-budak sekarang ya, macam terpalau kamu ke, ya ustazah minta maaf dari hati ustazah yang dalam. Cewah untuk peminat ustazah Cik Konon. Ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. All out kita jumpa di kelas Ustazah Anisah. Okay, jangan lupa anak-anak, kita support habis-habisan. Ya, insyaAllah. Okay, itu saja dari ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah mengganjari dengan pahala yang berlipat ganda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Ustazah Ruhaizah. Begitu bersemangat. Penggulungan yang sangat berkata padatlah. Penuh. Semua dimasukkan sekali lah. Okey, jadi saya tak perlulah nak banyak-banyak lagi kan. Semua dah disebut. Okey, yang saya nak bagi tahu ialah jangan lupa nanti kamu mengisi ya link untuk mendapatkan sijil daripada e-didik. Isi menggunakan email yang apa yang saya telah sebutkan sebentar ataupun di awal siaran kita, iaitu menggunakan email sama ada email e-didik, email MOE, email MyGuru dan juga Jawi ya. Pastikan email itu sahaja. Pilih salah satu sahaja. Jangan isi keempat-empatnya kan. Kalau kamu ada empat, isi satu sahaja ya. Okey, dan seterusnya untuk claim kredit. Untuk merekod kredit, kamu hendaklah masukkan kod. Nanti pecahan yang terakhir saya akan beri. Lepas tu username Ustazah Ruhaizah. Kamu masukkan username. Ingat lagi username Ustazah ya. Pastikan kamu dah mencatatlah. Okey, itu dia Ustazah Anisa dah kongsikan. Username Ustazah Ruhaizah ya. t.me/ruhaizahj. J Rupsah ya. R juga Rupsah. Okey, dan seterusnya. Sekiranya kamu benar-benar suka, berminat ataupun berpuas hati dengan penyampaian Ustazah Ruhaizah pada malam ini, sila penyewa kata subscribe ya. Buka, tutup dulu ruangan live chat, kemudian kamu tengok button subscribe tersebut ya, masih berwarna merah. Kamu tukarkannya, jadikannya kepada warna kelabu ya. Subscribe. Kalau kamu rasa kami semua yang di atas ni patut kamu follow, follow lah sama, pergilah dekat channel-channel kami. Masih ingat channel kami, tengok Ustazah Anisa Ahmad, itulah nama channelnya. Ustazah Umi Juma, itulah nama channelnya. Ustazah Syahzatul Fakriah, Ustazah Syazah nama channelnya. Okey, jadi kamu cari dan kamu boleh explore apa yang ada dalam channel kami semua. Ingat ya, jangan lupa share link kelas Ustazah Ruhaizah pada malam ini ya, sebab bukannya orang kata
Bukannya apa, sebab masih ramai lagi yang tak dapat mengikuti kelas pada malam ini. Mungkin ada banyak kekangan waktu, ada banyak yang apa ni, hal lain ya. Jadi boleh share kepada diorang supaya mereka dapat mengikuti walaupun siaran ulangan ya. Dan pastikan dapatkan info yang terkini daripada Akademi YouTuber. Tengok kat belakang sana aplikasi apps ya. Pastikan kamu dah install ya. Pastikan kamu dah install dan juga nak tengok ganjaran hebat yang terdapat di Akademi YouTuber. Lebih senang sekali. Duduk saja-saja kan, buka apps tu kamu tengoklah ganjaran hebat yang terdapat di portal kita. Hadiah apa nak tebus bulan ni? Okey. Apa ni, hari ni 24 kan, esok 25, maka esok bermulalah proses. Orang yang menebus pada bulan ini, esok akan diproses, nanti akan keluarlah nama siapakah yang berjaya menebus. Bukan semuanya layak, bukan semuanya berjaya, sebab tu kita kata proses dulu. Yang layak, yang berjaya, namanya akan terpapalah nanti, okey. Itu saja daripada kami. Kod yang terakhir ialah nombor 4, okey. Kod yang terakhirlah nombor 4. Okey, terima kasih kerana berjaya mengikuti kelas Ustazah Rohaizah sehingga ke saat ini. Saja bagi kod di akhir kan. Okey, terima kasih sekalung budi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas Ustazah Anisa. Ya, Ustazah tak bersiaran minggu depan, nak bercuti lah pula. Okey, itu saja daripada kami. Tinggalkan dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTube.